Pemilihan presiden akan segera digelar Februari tahun depan, guys. Setiap pasangan capres-cawapres memiliki visi-misi yang berbeda untuk memajukan Indonesia. Visi-misi inilah yang menjadi tolak ukur bagi para pemilih dalam memilih. Lalu apa sih visi-misi yang dimiliki ketiga pasangan capres-cawapres yang berlaga di 2024? Dan mana sih yang paling menarik perhatian publik? Sekarang kamu bisa mengecek visi-misi Capres-Cawapres di website resmi infopemilu.kpu.go.id. Setelah mengetahui dan memahami visi-misi dari ketiga calon presiden dan calon wakil presiden yang telah dipaparkan, menurut kamu, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat Indonesia? Tulis di kolom komentar yuk! Ayo gunakan hak pilihmu, karena masa depan bangsa ada di genggamanmu!